Dan juga pemirsa ya. Bayi yang baru lahir biasanya beratnya cuma 2,5 sampai 3 kg bukan ya? Betul. Tapi ini ada yang unik nih. Di Tulungagung Jawa Timur seorang bayi lahir dengan berat yang fantastis. Betul, 5,6 kg. Nah, yang mengagumkan lagi, ini meski dengan ukuran yang tidak biasa, sang ibu melahirkan secara normal tanpa melalui operasi sesar. Dan pemirsa, laporan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kelahiran bayi laki-laki putra pasangan Sularsi dan Muhammad Bisri, warga desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, bayi yang terlahir tanpa operasi sesar ini mempunyai berat 5,6 kg dengan panjang 70 cm. Pasca proses persalinan, sang bayi ajaib yang lahir pada 22 Maret kemarin dan ibunya dalam kondisi sehat. Sularsi mengaku selama mengandung, ia tidak mempunyai firasat apapun. Bahkan ia pun mengkonsumsi makanan dan gizi yang seimbang. Iya tahu mas. Tapi nggak tahu kalau besarnya sampai segitu. Beratnya berapa bu? 57. Perkiraannya kan cuma 4 kilo. Menurut perawat di Rumah Sakit Trisna Medika, untuk kasus kelahiran ini cenderung disebabkan karena faktor genetik, mengingat dua anak sebelumnya juga terlahir dengan berat di atas 5 kg.